Ya teman-teman, lihat ya. Ini kan ada bus kereta cepat Jakarta Bandung yang berjejer. Nah, di sini ya teman-teman, ada teman-temannya Tayo, lihat tuh. Tuh, ada teman-temannya Tayo, ada Lani, ada Beko Eskavator ya. Itu ya tuh, ada mobil box. Wah, lucu-lucu banget teman-teman. Tuh, kapan lagi? Ini kecil banget teman-teman. Ya, ini sepertinya untuk mengangkut material perawatan bus ya. Ada nomornya juga. Ini si merah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nah, ini tuh adalah alat berat yang mini ya, teman-teman. Yang dipergunakan untuk mengangkut spare part mungkin ya, untuk mengangkut spare part dari gudang mungkin ke lokasi perawatan bus kereta cepat Jakarta Bandung. Keren teman-teman, lucu banget, ini mungil banget. Ih, kalau nggak percaya nih saya deketin teman-teman. Ini lucu banget sumpah ya. Ini lucu banget. Suara ya teman-teman, ini sangat lucu. Aduh, tulisannya bahasa China mungkin ini ya. Nih kurang lebih seperti ini tulisannya atau artinya apa ya. Nih seperti ini. Ini vehicle 1, 2, 3, 4 tuh ya. Lihat teman-teman, ini keren banget ya. Ada yang seperti ini. Ntar dulu saya dari ujung lagi ya. Kita lihat nih. Kita lihat ya tuh. Tuh, keren banget kan? Ya, keren banget ini. Ini sebagai sarana pelengkap ya untuk perawatan bus kereta cepat Jakarta Bandung. Tuh. Ini ada. Ini saya malah sangsi ya, ini bisa dinaikin apa tidak gitu ya. Karena ini memang lucu banget teman-teman. Lebih tinggi saya ya daripada kendaraan ini. Tuh, bahkan ada apa ini, bisa kren, bisa ekskavator. Ini kren ya mungkinnya untuk naik para pekerja ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, dulu teman-teman, kita pernah berkumpul di lokasi ini sebagai acara pertukaran pelajar perkereta apian Indonesia dan dunia. Ada banyak emu di sini, termasuk emu Red Komodo dan emu CIT. Tuh, udah ada semboyan dari Red Komodo yang nomor 1 di jalur 1. Semboyannya baru pertama kali saya dapatkan khusus di channel Ngabolang Receh, walaupun samar-samar ya. Mantap. Nah, kita ada kesempatan lagi hingga sampai di lokasi ini lagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.